Udah. Hey, what's up guys? Balik lagi sama gue Ray di North Beach Club. And today, gila, pemandangannya baru ya? Baru. Tempat background shootingnya. Jadi, kita udah berjalan 6, 7, 8 bulan. Ya, setengah tahun lewat. Move dikit lah. Maksudnya, yang tadinya backgroundnya belakang yang ada spray handuk Benetton, meja apa stick biliar dan lain-lain, sekarang pindah emang ngedekor apa ya, buat tokonya juga dirubah dikit buat tampilan barunya bosan. Jadi mungkin dari sekarang sampai kayak berapa waktu bakal ke depan bakal ke sini ya kan, pemandangan syutingnya ke sini ya. Ya masih terlihat sama sih pajangannya, cuma yang beda ini doang sama ini, yang lainnya mah sama aja, cuman barang-barang di toko juga gue pindahin aja, akal-akalan si bego lah kita ngerubahnya. Jadi kalau bisa dilihat di sebelah kiri nanti nih ada ini nih ya guys. Jadi kan kalau biasanya gue syutingnya dengan background ini ya kan, sekarang background ini udah gue rubah. Gue dapet karpet The Three Struges. Apa ya? Dia ini ya? Kayak lawak mungkin ya. Komedian versi luar. Gue dapet dari temen juga, dan temen dapet dari Pasar Senen. Kalau gue gitu, seumpama kayak gue punya temen dan temen gue bisa hunting, lihat dong dapet apa? Kalau gue suka, yaudah gue bayarin harga lu. Gitu. Bukan harga pasar ya. Gue tetep untungin. Tetep, gak katro-katro amat. Kalau dia emang dapetnya berapa ya lebihin nggak apa-apa. Kalau gue suka, cuman kalau gue nggak suka ya nggak terlalu nggak semuanya gue ambil. Terus kayak sedikit perubahan ini gue ganti yang lebih tebal. Jadi nanti di sini mau beberapa ditaro lah, dikumpulin lah. Mau kita gue lengkapin di sini juga. Kita mau gue lengkapin. Ya, ini tas kompas. Sebenarnya buat pajangan aja, cuman kalau harga cocok boleh lah. Terus ya masih di sini sekarang udah kaosan crew neck. Kalau sebelah sana ya warna-warni. Jadi ntar view-nya begini. Terus ini ada celana. Jadi jangan takut sekarang kalau lu mau ke toko, gua ada celana dikis. Denimnya baru satu, ini juga nudi. Karena gua belum nyari stok denim, ini pun dapat di pasar gua. Jujur aja. Yes, bakalan view-nya begini ketika lu masuk nanti. Udah sedikit lengkap, ada topi. Sandal. Topi-topi, ada waistback, tas-tas gitu. Nanti mau gua iniin lagi lah. Nah, terus kalau lu sedikit salfok sama ini. Jadi kita mau buka ini intinya guys. Gua mau buka ini, sekalian di video ini aja sekalian. Sama, kasih lihat lah toko kita sekarang kayak gini. Jadi kalau lu kesini, tenang aja. Ada kaos, crew neck, hoodie. Mau dari berwarna, mau nongkrong, sampai celana juga ada. Kemungkinan next time gua bakal naruh ke meja atau polo shirt atau yang lainnya, atau denimnya dibanyakin. Kita lihat ntar aja, tergantung kalian mau mintanya apa. Jadi kalau lo mau kesini, nanti gua taruh alamat dan linknya di akhir video. Jadi gua mau unboxing ini, kita unboxing dulu guys ya guys. Jadi tadi gua udah bilang gua bakal unboxing ini. Ini adalah paket bulanan gua dari supplier. Jadi ini adalah apa? Yang penting ini adalah salah satu stok buat di toko. Jadi kita buka, biasa gue buka pakai obeng. Ini gue buka dulu guys ya. Ini gunting di bawah aja. Bisa cok. Gue buka dulu guys. Pelan-pelan. Ada gunting di bawah. Ada. Ya mulai kebuka. Emang konten saya nih lebih suka unboxing guys. Semoga udah dicuci ya. Jadi kita nggak harus perlu nyuci lagi. Cuman kadang biasanya belum dicuciin. Gue sih nggak apa-apa mau dicuci atau enggak. Nggak masalah lah. Ya udah kebuka. Kita buka satu persatu dan kita kasih lihat kalian. Yang pertama,
Nih, pure ya. Gua buka nih satu-satu. Oh, robek kan. Kita buka. Oh, kayaknya udah dicuci, guys. Ini lumayan. Tinggal apa pajang. Wow. Ini dikis hoodie. Size-nya S medium. Ya, zipper simpel aja, kondisinya enak banget nih. Mulus cuy. Simpel, logo dikis di dada sebelah sini. Kelihatan enggak, guys? Ya. Sesimpel ini doang. Modelnya keren nih. Ini buat musim dingin, cocok lah buat kalian yang mungkin hujan-hujanan. Sekarang berpergian naik motor kan hujan-hujanan. Bisa lah. Barang pertama udah dicuci, guys. Iya. Next. Wah, keren nih. Nice. Size medium, hoodie dikis. Medium, hoodie dikis. Ada nodanya, ntar dicoba lagi. Ada sedikit minus noda. Cuman masih bisa hilang sih gua kalau pakai finish sama sunlight ya. Finish sama sunlight gitu. Dicampurin terus diolesin aja sama diikat. Ininya sih masih mulus. Ini kayak rare ya. Jarang gua ngeliat nih perpaduan warna font dikis yang seperti ini. Ungu pinknya. Iya, ungu sama biru sama pink gitu. Ini size-nya M. Next. Ini dia juga size S small. Small. S medium sama small kayaknya gedean S medium ya. Iya. Ini ininya sablonnya masih enak banget. Size-nya S. Kondisinya like new banget sumpah. Lu nilai sendiri deh. No minus. Kalau ada minus kita omong. Next. Ini sama kayak tadi tapi size-nya L. Bahannya juga beda lebih kayak besar. Bahannya sama aja. Bahan sablonnya bahan sablonnya Luis. Sama. Itu sweat juga emang. Sama sweat juga. Ya. Kalau minus nih, gua ngasih lihat stok-stok baru buat di toko ke kalian. Next. Ini oh ini kayak tadi. Size-nya L. Hampir sama kayak tadi dia. Size L zipper. Terus dia modelnya yang gue bilang ada sampai sini buat musim dingin. Size L. Logonya sini bordiran tapi warna merah. Nice, good condition, guys. Next. Ini juga jarang nih ini. Ini size apa ya? Bentar, guys. Size-nya medium. Kondisinya oke. Okay. Dengan font coklat. Bersih, bersih. Ya, fontnya coklat. Coklat ya? Oh, iya, sablon. Sablon. Ini juga putihnya broken white. Jadi rada nyambung lah warna putih broken white sama font coklat. Size-nya ini medium. Hoodie. Next. Kita ada ini. Wah, ini keren nih. Ini hoodie. Size-nya medium. Ini zipper hoodie. Masih kayak tadi zip hoodie. Dua warna. Dua warna. Nah, size-nya medium. Enak nih, keren nih. Ya. Itu bordir apa? Ininya bordir warna coklat. Warna coklat, sorry. Warna abu-abu dan biru. Perpaduan two-tone gitu. Kayak dua warna, dua layer yang berbeda gitu warnanya, guys. Good condition juga, guys. Next. Wah, ini nih, cakep nih. Wah, mulus lagi. Gak krek. Biasanya tuh kondisinya krek tuh kalau itu biasanya. Biasanya, iya kita ada kalo yang sedikit krek. Ini medium, size-nya. Warnanya masih asik, kuningnya, terus no krek. Wah, keren deh. Ini mantep juga hoodie-nya. Size-nya medium, guys. No, kayak layar. Dalamnya kuning, sininya biru. Keren. Next.
lagi. Size nya S medium. Ya. Bordiran di sini dikis sama di sini. Nih, medium guys. Ini berapa ini? Berapa piece? Gua gak tahu ini berapa piece ya, kita hitungnya nanti terakhiran. Next. Masih banyak emang. Lumayan. Ini medium juga. Ini jarang juga nih. Jarang ya ini ya? Ya maksudnya jarang, dikis. Model ya. Medium, no crack, lulus. Ya, mantap ya. Nice banget ya. Dasnya medium guys. Next. Ini S. S zip hoodie, depannya bordir, bordirannya keren. Enggak ada minus, cuma minusnya ini talinya enggak ada. Cuma di sini bordiran di bolongannya itu ada bordiran. Ya, minusnya enggak ada tali doang. Gampang lah, bisa kalian masuk tali sepatu atau apapun itu. Medium. SME, ini S small biasa. S kecil tuh sebenarnya S doang lokal. Kalau S medium masih sedikit ada over lah. Medium over. L over. Ini next, oversize ya maksudnya. Ini hitam small, berarti ini masih bisa lah pakai ke medium. Ini masih bisa lah pakai ke medium ya. Nah, ini beda tuh. Ini keren banget ya. Di jarang terus warna hitamnya, hitamnya pekat nih guys. Keren-keren. Dikis semua aja. Iya, dikis semua kita guys. Next. Wah, ini nih ada yang minus kita. Yang minus. Size-nya small. Warna putih, dia crack halus. Dan rada kotor. Ya kotor sih emang. Noda kayaknya. Ya mungkin ini bakal gua jual murah di bawah rata-rata, tapi crack halus juga sih. Size-nya S. Guys. Ya. Karena beberapa yang S juga laku anjing, sisa satu tuh. Beberapa dikis yang crack juga sisa satu di kita. Pak, tadinya kita punya 4 ya, kalau enggak salah ya. Yang crack. Ya, keren. Karena mungkin kita jual murah juga. Karena kita jual murah juga. Banyak ya? Banyak. Next. Marun. Ini marun nih, jarang-jarang nih. XS. Extra small mungkin. Ya, ini kecil banget, extra small. Buat bocah ini. Buat bocah. Extra small cuman keren banget nih, padahal ya. Prosesnya gede ya. Tapi enggak apa-apa, semoga aja yang beli sih sama orang tuanya. Ini extra small, size nya XS, kondisinya warna ungu tapi keren banget. Navy kali, ungu udah ke navy. Ungu tua gitu, ya motor gue. Bisa ya? Gila ini udah numpuk banyak banget. Terbawa ya terbawa. Next, sisa ras terakhir. S medium, paling gede L ya. Yang kita dapat XL. Terus S medium, ini, ya. Dengan bordiran, nah bukan bordir, ini sablon tapi sablonnya sablon kayak sweat gitu guys. Simpel ini aja. Oke, jadi kita unboxing buat toko tuh ada beberapa dikis, kita bisa hitung. Boleh taruh bawah ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11 12 sekitar 15an 13 14
dan 15. Ada 15 dikis yang kita unboxing kali ini. Jadi kalau lu mau dikis-dikis ini lu bisa DM dari size kecil sampai L. Cuman gue masih ada juga stok yang size XL, jadi jangan takut. Buat yang cari dikis bisa langsung kesini aja. Lokasinya di mana? Di sini di Jalan Mindi sebelah Titipan Ilahi. Jadi lo kalau mau tahu ini ada di Jakarta Utara Priok. Nanti lo search aja Jalan Mindi di Priok, nanti lo cari Titipan Ilahi sebelahnya toko gua. Jadi gua enggak usah jelasin nomor sekian, gua jelasin itu aja. Mungkin udah kelihatan Titipan Ilahi lumayan gede. Terus di Google Maps juga ada dan di bio Instagram juga ada. Dari West juga udah ada North Bishop gitu. Jadi langsung aja lu search North Bishop di Google, lu kesini. Ada beberapa barang dikis. Ya kalau yang minus gua pasti jual lebih bawah. Jadi mungkin gitu aja guys videonya. Gua nge-unbox dikis sama ngasih lihat ini tampilan baru kita buat next episode selanjutnya. Jadi mungkin gitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gua Reza Rock Peace Club. And peace out guys. Peace.